mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, mau di mana? Apaan ya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini podcast cinta ya? Ah, salah gua nih. Oke, selamat datang di podcast perdana Media Cuap. Di sini kita akan bahas hal-hal menarik seputar media di sekitar kita. Pada episode perdana kali ini, kita akan membahas permasalahan yang sebenarnya sudah menaun. Bukan kudis, bukan gatal-gatal, bukan penyakit. Ini adalah permasalahan TV digital. Kalau dengar lagu tadi, kita kepikiran. Kalau masalah TV digital ini ibarat kayak PHP. Diundur berapa kali ASO, undur lagi, undur lagi, undur lagi. Sekarang dengan adanya payung hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya TV digital akan dimulai dalam 2 tahun lagi, tepatnya di tahun 2022 saat Indonesia akan full analog switch off. Nah, di episode perdana kita akan membahasnya bersama teman-teman nih dan ditemani oleh co-host-co-host kita yang kece-kece. Saya Jordan Gozali dari Ikonnya Televisi. And hello guys, I'm Andika Rizky. Dan juga saya Kevin Manoy. Di episode perdana, kita akan membahas soal apa yang ada di balik lagu Mau Dibawa Kemana tadi ya. Mau dibawa kemana hubungan kita bukan podcast percintaan ya, tapi kita akan membahas seputar TV digital. Apa hubungannya sih dengan lagu tadi? Karena setelah bertahun-tahun, kita selalu menyanyi Mau Dibawa Kemana, TV digitalnya mau dibawa kemana. Sekarang kita sudah menemukan titik pastinya, di mana 2 tahun lagi, tepatnya di tahun 2022, Indonesia akan full analog switch off, aka TV analog yang biasa kalian tonton akan dimatikan. Untuk membahas masalah TV digital kali ini, sudah ada 2 tamu kita yang sangat spesial. Ada dari Mad4, ada siapa dia? Hai Mad4Gens, balik lagi bareng gue Muhammad Fikriansyah, tapi kali ini nggak di video informasi, kali ini ada di podcast ini. Halo. Dan juga ada tamu kita dari DANT. Hai, apa kabar? Gue Admin T. Di sini kita akan berbicara dan bercuap bersama-sama. Super sekali tamu-tamu kita nih ya. Ada adminnya DANT dan juga ada bosnya Mad4. Langsung aja kita ke topik pertama nih. Menurut kalian nih, apa sih TV digital itu? Gue pengen dengar dari admin DANT dulu nih. TV digital menurut Mimin itu adalah sebuah teknologi yang terbaru yang digunakan saat ini. Ya mungkin kita sudah mendengar kata digital ini adalah sesuatu yang mungkin benefitnya itu sudah wah gitu kan. Kita mendapatkan benefitnya samanya. Contoh, kita melihat digitalnya pasti kita tidak ada, kita menemukan sesuatu yang burem. Maksudnya kayak TV analog itu kita menghadapi semut-semut berantem. Ya istilahnya semut berantem ya. Semut-semut berantem yang warna abu-abu gitu loh ya. Nah, TV digital ini yang dimaksud yang kita bahas adalah TV digital terestrial. Nah, TV digital terestrial ini sama simpelnya seperti analog, mungkin mempunyai perbedaan sendiri analog. TV digital ini membutuhkan alat yang bernama set-top box, atau kita gampangnya benerlah STB. Nah, sebagai set-top box ini kan kita mengetahui kan sebagai pengolah gambar kan. Mimin ini ngerti STB ini ya juga dari parabola ini juga. Parabola ini, parabola menangkap siaran dari satelit lalu dimasukkan ke dalam sebuah set-top box dan lalu dibuat kan kita parabola ini kan menerima sinyal. Nah, sampai ke STB. Nah, STB ini mengolah. Terus gambar yang diolah oleh STB ini dipancarkan melalui pancarkan. Maksudnya dimunculkan melalui TV gitu. TV kan pengolah gambar. Nah, STB ini gitu. Tapi ada juga sih TV yang sudah built-in. Ya mungkin built-in itu termasuk lah ya. Itu justru lebih simple lagi seperti analog. Kita cukup colok antena biasa, antena analog itu colok ke TV. Terus kita bisa deh, kita cukup out of source. Udah kita langsung menikmati TV digital tersebut. Nah, ya mungkin TV digital ini mempunyai banyak benefit. Nah, nanti masalah benefit digital atau yang lain-lainnya nanti akan dibahas di apa selanjutnya. Monggo, sudah selesai. Wah, TV digital ya? Banyak benefit. Sebagai seorang yang suka nonton TV, gue tuh kadang suka kesel dengan yang namanya semut berantem. Terus, kadang gambarnya berbayang-bayang gitu. Ibarat kalau di Naruto itu, Kage no Shin no Jutsu membelah semua. Tapi ini membelahnya jelek, bikin mata rusak.
gimana sih pandangan kalian nih? Gue mau denger dari Mas Fer tentang hadirnya TV digital tuh kayak gimana sih? Ya sebenarnya ini juga bahasan yang lumayan menarik sih ya. Soalnya kenapa ya? TV digital itu bisa dibilang bisa jadi angin penyegar gitu buat kancah pertelevisian di Indonesia gitu. Soalnya selama ini kan kita kayak udah betah gitu ya sama TV analog gitu ya. Mata kita tuh seakan-akan udah terlatih tadi tuh sama Kagebuzu no Jutsu-nya semut-semut yang sedang berantem di layar kaca gitu. Perubahan ke TV digital ini sebenarnya sih ya bagus, dan tentunya sebenarnya mendatangkan benefit juga, nggak cuma buat si pemirsa aja, tapi sebenarnya juga buat stasiun televisinya gitu. Karena as far as I know gitu ya, setahu gue sih untuk mengelola siaran digital itu biayanya mungkin sedikit lebih murah ya ketimbang di analog ya, karena kan analog sendiri kan lebih legacy gitu ya, apa ya istilah bahasa Indonesia nggak tahu, tapi pokoknya itu sih. Jadi kayak semakin berkembang gitu teknik penyiaran yang kita lakukan, tentunya akan berdampak baik juga nggak cuma buat pemirsa tapi juga untuk si empunya stasiun televisi penyelenggara siaran gitu sih. Jadi it's a good thing to in Indonesia gitu sih. Berarti dari segi emang sih kayaknya sih pernah dengar ya, kalau lewat TV digital itu kan istilahnya kayak MOOC ya. MOOC satu kayak satu MOOC nih. Kalau nggak salah itu satu MOOC itu bisa nampung sampai 12 channel. Nah, sebelumnya kan kalau di TV analog kan ya paling enggak satu kanal satu channel kan, jadi biayanya juga akan lebih berat. Sementara kalau mungkin dengan MOOC ini bisa satu MOOC 12 channel, berarti kan setiap saluran tuh boleh numpang lah saluran lain. Misalkan kayak TV ini mau gabung di MOOC ini, otomatis kan biaya itu patungan, dan biaya itu biaya pengelolaannya jauh lebih agak ringan dikit lah kalau dibandingin dengan pengelolaan TV analog yang memang lebih mahal, karena kan nggak barengan tapi ya nggak sebanyak di TV digital. Ya paling mau nambahin aja sih ya, paling kayak apa sih namanya, kita juga bisa dapat, sebagai pemirsa kita juga bisa dapat konten yang lebih banyak gitu sesuai dengan keinginannya kita masing-masing gitu. Nanti akan ada TV-TV baru yang bermunculan gitu kan. Jadi kita di sini siaran yang kita dapatkan akan lebih beragam, dan frekuensi yang digunakan itu bisa jadi lebih bermanfaat, nggak mubazir. Kalau di analog mubazir banget kan gitu, kayak cuma bisa berapa channel itu pun juga harus dikasih kosongan biar nggak tabrakan gitu kan. Intinya it's a good thing gitu di digital tuh, jadi ya gitu sih palingan. Ya berarti emang sebenarnya menguntungkan banget sih kalau dilihat dari sisi ininya ya. Jadi pemirsa itu bakal bisa didapat konten yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Mungkin bisa dibilang persaingannya juga bakal lebih ketat ya. Apalagi dengan banyaknya saluran-saluran TV baru yang bermain digital ya. Jadi ini membuat persaingan antar stasiun televisi dan grup media itu semakin ketat. Dan gak bisa dipungkiri lagi, ujung-ujungnya ya biasanya grup besar yang menang biasanya. Setelah banyaknya TV digital, akan muncul-muncul plak-plak-plak-plak-plak saluran yang segmented. Entah itu agama, terus film, olahraga, lalu ada channel-channel yang bahkan lebih kecil lagi. Misalnya film action, film romansa, terus ada musik-musik yang lebih ke pop, rock. Itu bisa jadi televisi tersendiri malah. Kita lanjut nih, gimana sih perkembangannya TV digital di Indonesia? Kayaknya dari dulu tarik ulur, ibarat karet ya, lentur mulu, sampai bosan, sampai bego gitu. Apalagi yang mungkin sudah pakai TV digital dari proyek awal ya. Mungkin admin DNT bisa share dong nih, gimana sih perkembangannya? Soal perkembangan TV digital itu sendiri itu menurutku, itu alhamdulillah ini cukup bagus ya. Karena pemerintah ini sudah mendorong melalui peresmian Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60A seputar televisi digital ya. Dan pemerintah sudah langsung mengatakan ESO akan dilakukan 2 tahun ke depan, tepatnya tahun 2022. Nah, yang kulihat dari perkembangan TV digital sekarang dari orang-orang pengguna TV digital ini,
media-media yang sudah siap soal TV digital saat ini nih, menurutku itu adalah T, media M, dan media E. Ya, media, aku ulangi lagi, media T, media M, media E yang sudah siap melakukan TV digital ini ya. Mereka sudah bersiaran beberapa daerah juga sih. Kalau untuk TV publik itu sudah pasti siap dari awal. Nah, kalau sedangkan yang saya kan mungkin nunggu percepatan ini, makanya mungkin sudah didorong pemerintah, mereka sudah memastikan lagi anunya, MOOC-nya itu. Nah, tinggal menunggu nih, katanya dengar-dengar nih media MN ya, media MN ini bakal membuka apa? Bakal on MOOC-nya ini. Gitu katanya sih sekitar awal tahun ini, awal Januari ini dengar-dengar media MN ini bakal membuka siaran digitalnya ini sekitar awal tahun gitu. Ya mungkin alhamdulillah juga perkembangan digitalnya cukup signifikan juga sih dari ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Karena mungkin mereka ini sudah tahu kan, bakal sudah jorong nih ISO. Nah, makanya mereka berbondong-bondong untuk menginginkan MOOC-nya tuh ya. Gitu aja sih menurutku, sudah pengembangannya sudah alhamdulillah, beberapa daerah juga sudah dapat menikmati juga. Oke, nanti untuk detailnya nanti bahas setelah ini. Kalau dibahas sama satu orang nih kayaknya bakal panjang banget ya. Coba kita dengar dari Mas Fer, gimana nih Mas Fer? Tentang TV digital tuh seperti apa sih? Perkembangannya, soal tarik ulur, tadi sempat dibahas juga nih, tarik ulur. Kalau kita ya sebagai pengamat pertelevisian amatir gini ya, pasti kita ngelihatnya tuh kayak kesel gitu. Aduh, kapan ASO? Dan akhirnya bisa tercapai, udah ada tanggal pastinya, tuh pasti lega banget sih ya. Dan sebenarnya sih untuk masalah tarik ulur ini sempat dibahas juga sama salah satu dosen saya di kampus. Beliau mantan direktur salah satu TV swasta berjaringan di Indonesia. Jadi beliau sempat cerita gitu, kenapa TV digital tuh tarik ulur. Karena mereka itu apa namanya, si grup-grup besar ini lagi apa ya namanya, dengan kedatangan TV digital tuh mereka tuh kayak, aduh kok kayak kami di sini punya pay TV gitu. Jadi kami tuh pengen tetap bisa menguasai konten yang kita siarkan gitu. Makanya mereka bikin bersama ATVSI dan segala macam, bikin gugatan dan segala macam. Makanya UU-nya nggak jadi-jadi gitu. Dan akhirnya dengan adanya UU Cipta Kerja ini kemarin dan dibahas soal UU penyiaran ini, akhirnya ya ada gitu loh usaha dari yang berwenang di sana biar TV digital tuh cepetan ke realisasi gitu. Jadi ya sebenarnya sih itu sih ya. Dan dengan adanya apa ya, grup-grup media udah mulai lapangkan dada gitu untuk menerima TV digital, itu sebuah langkah kemajuan yang bagus sih menurutku sih. Jadi perkembangannya ya, semoga dengan adanya tanggal pasti ini Indonesia full bisa ASO dari Sabang sampai Merauke, dan kita bisa menikmati siaran digital perkembangannya nanti gitu loh. Ya perkembangannya kita pantau lagi aja deh, apakah bakal mundur lagi, apakah akan malah maju, who knows gitu. Aku sih berpendapatnya segitu doang sih paling. Oke, ini dengar aku dapat info nih soal TV digital nih, katanya Batam bakal diprioritaskan soalnya Singapura membutuhkan frekuensi sekitar 700 MHz. Nah, 700 MHz kan dipakai nih TV analog ini di Batam ini. Nah, kemungkinan emang Batam bakal melakukan ASO lebih awal. Bahkan melakukan ASO lebih awal, dan mungkin masyarakat Batam bakal merasakan TV digital duluan nih. Nah, mungkin TV digital di Batam ini malah justru malah makin banyak koleksinya. Nggak cuma TV-TV kita doang, TV-TV yang air doang. TV yang dari negeri jiran seperti Malaysia dan Singapura ini bisa benar-benar dinikmati. Nah, notabene ini soalnya TV analog. Soalnya di TV digital Malaysia ini kan nggak semua channelnya ditangkap. Maksudnya TV swasta. TV swastanya malah nggak bisa ditangkap karena frekuensinya digunakan oleh salah satu TV nasional kita juga. Nah, mungkin kalau kemungkinan ASO dilakukan, maka kan masih frekuensinya dibandingkan, maka masyarakat Batam bisa menikmati siaran swastanya gitu loh, swasta Malaysia. Sudah pokoknya di Batam ini kalau sudah melakukan ASO sudah pasti koleksi channel digitalnya jauh lebih banyak daripada di daerah-daerah lainnya, di daerah-daerah non perbatasan ya maksudku. Nah, gitulah. Jadi memang ya, kita akan memulai ASO itu bukan dari pusat, tapi ASO itu dimulai dari perbatasan. Kenapa perbatasan? Karena daerah-daerah perbatasan ini memang bergesekan dengan wilayah negeri tetangga yang mungkin lebih maju, seperti Kaltara.
Kaltara dengan nunukannya juga akan diprioritaskan sebagai salah satu wilayah yang akan dilakukan analog switch off supaya negeri tetangga pun juga bisa melancarkan frekuensi yang hendak diajukan ya. Kita sekarang akan lempar nih ke Mas Dika. Silakan Mas Dika. Mungkin sama ya seperti yang dijelaskan oleh admin T dan juga Ferdi. Perkembangan TV digital di Indonesia ini emang sudah cukup bagus ya. Terlebih emang dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang di sananya itu memang memuat pasal mengenai penyiaran, menurut gue itu merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah ya dalam melaksanakan janjinya atau melaksanakan program analog switch off ini, karena ya seperti yang kita lihat sendiri UU Cipta Kerja lagi masukku UU penyiaran ini tarik ulur maju mundur analog switch off janjinya ini ujungnya nggak jadi mau diundur jam segini tahun segini tapi malah undur lagi undur terus, dan itu kalau nggak kelar kapan tahu itu Indonesia bisa migrasi ke TV digital. Nah, dengan disahkan UU Cipta Kerja yang ada pasal penyiaran ini ya memang menurutku sudah waktunya ya Indonesia untuk tegas. Ya kalau emang ditunda gegara grup-grup media besar ya masa iya gitu loh, masa kesaing gitu loh. Kan lihat aja negara lain udah pada TV digital semua, masa negara kita masih kalah gitu kan ya gimana ya. Kalau dilihat di mata dunia jadinya Indonesia itu tertinggal. Nah, makanya udah cukup bagus sih, apalagi beberapa grup media tuh siaran TV digitalnya sudah mencapai banyak daerah. Jadi ya so far sudah cukup bagus ya, tinggal kita lihat nanti aja gimana, apakah nantinya akan benar-benar tercapai di 2022 atau mungkin ya semoga jangan sampai lah mundur lagi. Oke, itu pendapat dari Mas Dika nih. Nah, menurut kalian semua ini bagaimana sih sistem TV digital yang bagus buat dianut di Indonesia? Single mux kah atau multiple mux kah atau hybrid mux kah, atau mungkin bisa saja ikut sistem TV digital di Malaysia yang satu STB dipakai, atau malah seperti Thailand yang menetapkan channel-channelnya harus diurut sesuai nomor yang telah diatur. Menurut Mas Kevin deh gimana? Menurut saya sistem yang terbaik saat ini adalah multimux. Kenapa multimux? Karena tidak bisa kita pungkiri kalau sudah banyak investor-investor dari lembaga penyiaran yang sudah menanamkan investasinya, tapi tidak berupa uang, melainkan infrastruktur di beberapa kota yang sudah beroperasi TV digitalnya. Sebut saja grup Burung, terus grup Bulet-Bulet tuh, sama grup Berlian. Mereka udah kadung, mereka udah settle dengan infrastruktur yang mereka punya. Sehingga ketika akan diambil oleh satu perusahaan saja atau single mook, itu saya rasa nggak mungkin. Karena akan menimbulkan kecemburuan bagi LPS-LPS yang akan melakukan pembangunan infrastruktur di situ. Baik multimux maupun hybrid itu sebenarnya sama-sama baik. Lalu mungkin ada keunikan juga ya, kalau kita lihat sistem TV digital dari Malaysia yang menetapkan satu sistem, lalu Thailand dengan sistem nomor urut channelnya, Filipina juga ada, tapi ini yang bisa malah jadi lahan bisnis ya untuk grup-grup besar yang udah menetapkan muxnya, dan semoga ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Dalam tanda kutip, receiver rekomendasi untuk TV digital secara jalur terestrial. Kita tahu dulu ada yang namanya M, kita sebut itu aja ya, yang merupakan pay TV dari wilayah Jabodetabek. Memang mereka punya siaran premium, tapi penggunaannya itu menggunakan jalur kanal VHF. Tapi VHF-nya bukan VHF analog, melainkan VHF digital. Itu memang berbeda ya dengan rekomendasi yang dilakukan di Filipina. Di mana receiver rekomendasi di Filipina itu ya ibarat kayak kita main di satelit. Receiver rekomendasi tayangan A, B, C, D, E, F, G cuma bisa disaksikan di receiver rekomendasi itu. Selebihnya nggak bisa. Sehingga terjadi acak-acakan siaran. Dan itu jangan sampailah. Itu justru bukannya membuat citra TV digital semakin baik, malah semakin buruk. Itu aja sih dari saya. Ngomong-ngomong ladang bisnis nih ya, receiver rekomendasi. Mungkin nggak menurut admin di AMT nih bakal ada STB rekomendasi? Apalagi di parabola ini, sistem rekomendasi ini sangat laku di Indonesia saat ini. Silakan. Oke. Ini TV digital ini yang terestrial ini beda dengan satelit nih. Nah, kalau menurutku
satelit ini sebenarnya lebih bebas ketimbang terestrial kanan. Kalau yang satelit ini kan kita bisa melihat banyak TV-TV yang mungkin yang nggak ada di terestrial bisa bersiaran di satelit. Bahkan ada yang, mungkin ada yang TV yang asal jadi juga pasti ada di bebas. Jadi makanya TV satelit ini bisa dibuat jadi lahan bisnis. Jadinya dia maksudnya lahan bisnis oleh media-media tertentu gitu loh. Jadi misal nih kayak media MN ini menggunakan bekerja sama dengan PTVK. Nah, PTVK ini kan yang mungkin menjanjikan bisa membuka siaran STA-nya dari media MN. Nah, dan seperti halnya media E ini mempunyai PTV yang bernama PTVN ya. Nah, itu membuka siaran eksklusifnya termasuk siaran HD STA mereka, STA HD mereka maksudnya gitu. Nah, kalau menurutku kalau di TV digital ini sistem rekomendasi ini sangat tidak cocok sih menurutku. Harusnya TV digital ini harusnya semua masyarakatnya kebagian siarannya tanpa harus ada harus yang dieksklusifkan lagi kan. Kan orang-orang berpikir TV digital ini kan bebas kan, bebas ditonton oleh siapa aja gitu. Dan tetap aja nanti malah membuat masyarakat, kalau seandainya ada yang resiko rekomendasi, ya nanti masyarakat itu berpikir nanti TV digital itu berbayar. Padahal ya pemerintah tuh menjanjikan TV digital itu ya gratis gitu, bisa ditonton oleh semuanya. Dan semuamu harus diwajibkan STA-kan semua siaran tanpa ada acakan apapun. Jadi sebenarnya ya itulah maksudku. Keunggulan TV digital itu di situ mempunyai satu MOOC itu mempunyai konten yang banyak, tapi bisa digunakan oleh semua masyarakat tanpa ada anuan bisnis tanah. Kita sudah itu aja menutup. Penomoran TV digital mungkin penomoran TV digital saya rasa mungkin kalau lebih enaknya ya ngikut kayak Malaysia gitu loh. Kalau di Malaysia kan contohnya kayak TV publik itu kan ada di urutan pertama, misalkan 121, 122, 123. Nah, di situ baru lanjut ke swasta. Nah, kan enak tuh. Jadi kan kita misalkan mau pindah saluran nih, dari saluran ini ke sini. Jadi kita nggak perlu harus hafal nomor banget. Jadi tinggal urutin aja, oh yang ini. Jadi nanti dari stasiun TV publik, terus nanti masuk ke urutan pertama, urutan TV swasta. Nah, soal TV swasta, kayaknya sih menurut lebih enak dari tahun berdirinya nih. Kenapa ya? Karena emang udah jelas kan TV yang pertama nih, dua nih. Jadi biar lebih urut aja sampai TV yang baru muncul akhir-akhir ini. Jadi kalau dariku sih lebih enak penomorannya kayak gitu sebenarnya ya. Ngomong-ngomong soal TV digital, kita pasti tidak jauh dari mengenal rating dan share. Nah, biasanya rating dan share TV analog itu nggak jauh-jauh dari satu lembaga survei yang paling terkemuka yang biasanya dipakai sebagai rujukan media nih. Apakah program yang dibuatnya berhasil atau justru sebaliknya, yaitu Nielsen. Nah, kira-kira Mas Kevin, dengan adanya TV digital ini, sebenarnya rating dan share TV digital, sistem rating dan share TV digital ini bakal sama nggak sih kayak TV analog atau justru mungkin ada yang berbeda nantinya? Tentu saja kalau kita bilang rating dan share, baik itu TV digital maupun analog, secara garis besar itu memang sama. Apakah jumlah pemirsanya terus perbandingannya seperti apa? Secara rumus itu sama. Namun, yang akan berbeda ada beberapa hal. Yang pertama ada keterwakilan. Kita tahu kalau patokan TV analog itu hanya berpaku pada 11 kota di Indonesia. Sehingga ketika kita bilang suara pemirsa Indonesia ya hanya suara pemirsa dari 11 kota itu, kita tidak tahu bagaimana selera masyarakat di Manokwari atau di Sorong atau di daerah-daerah pedalaman, misalnya kayak di Pandeglang Banten tuh jangan kira-kira sebagai suatu tempat yang masih terjangkau siaran, atau juga itu merupakan daerah blank spot. Atau misalnya kalau di Jawa itu ada namanya Wonogiri, di daerah Wonogiri itu juga sangat blank spot. Sehingga kalau kita bilang di situ akan mau dibangun TV digital, itu sangat mungkin untuk melihat keterwakilan dari pemirsa-pemirsanya itu dengan teknologi yang lebih terkini.
Yang kedua, kita akan dapat mengetahui rating dan share itu sebenarnya secara real time. Ibarat kayak kita nonton layanan OTT lah, OTT live gitu. Toh kita akan tahu jumlah penonton 10.000 penonton, jumlah penonton saat ini 3.000 penonton. Itu yang menjadi perbedaan dari sistem TV digital dibandingkan dengan sistem analog. Barangkali dari saya itu aja. Oke, kalau dibilang ya Nielsen itu kan memang saat ini ya, saat ini baru menjangkau 11 kota. Nah, mungkin dengan adanya TV digital, Ferdi, mungkin ada nggak sih peluang buat Nielsen buat memperluas jangkauan surveinya mungkin minimal jadi 15 kota atau 22 atau 20 kota atau lebih gitu? Itu mungkin hanya Nielsen yang tahu ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari track record-nya untuk rating itu diambil dari kota yang besar penduduknya, jumlah penduduknya tuh kalau nggak salah sih, kalau kata dosen saya kemarin ya, diambilnya dari kota-kota besar kan penduduknya emang jumlahnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya kemungkinan nih ya Nielsen mencoba menambah jangkauan surveinya, jangkauan ratingnya, mungkin kemungkinan bisa mengambil kota-kota yang mungkin jumlah penduduknya sudah banyak sekarang gitu kan. Tapi balik lagi, kita sebenarnya nggak bisa nebak, dan ya mungkin mereka juga punya standarnya sendiri gitu sih. Jadi ya kayaknya sih nggak terlalu bisa diprediksi lah gitu. Ngomong-ngomong soal tadi yang dibilang Ferdi, mungkin ya biarkan Nielsen lah yang tahu lah, kita juga sebenarnya nggak bisa terlalu nebak. Cuman permasalahan utama di rating dan share ini adalah maksudnya lebih tepatnya urutan rating tertinggi mungkin dalam tanda kutip diatur. Jadi TV dengan rating nomor 1 misalnya dipegang si TV ini, TV nomor 2 dipegang ini, TV nomor 3 dipegang itu, sampai seterusnya sampai ke bawah TV nomor 15. Nah, kira-kira nih dengan penerapan analog switch off, menurutmu sebenarnya bisa nggak sih berubah sih, atau mungkin ratingnya mungkin nggak merasa diatur, dan mungkin menurutmu apakah nantinya akan tetap seperti ini atau justru malah mungkin agak lebih berimbang lagi gitu? Silakan Atinte. Oke. Soal rating dan share di TV digital itu menurutku paling cuma pindah sistem. Maksudnya kayak peralihan TV analog ke digital. Mungkin kalau misal TV digital ini udah disisikan, maka Nielsen bakal berbeda itu kan ke TV digital itu sendiri. Nah itu di 11 kota, kecuali emang diperluas lagi. Mungkin bakal hitungannya bakal berubah di luar 11 kota itu. Misal nih, kayak daerah-daerah yang di luar Nielsen ini, kalau aku bisa bilang kayak contohnya kayak Jambi, terus Bengkulu, Kalbar, Kalsel, itu yang di luar 11 kota itu ya contohnya. Nah mungkin bakal hitungannya bakal beda lagi, mungkin bakal ranking bakal bisa berubah gitu ya. Menurutku walaupun pindah ke TV digital dan masih fokus 11 kota, maka nggak ada yang berubah. Nah, itu sih menurutku. Ternyata untuk bilang rating dan share, pasti akan melihat lagi bagaimana penerapannya di TV digital ya, teman-teman pendengar. Sekarang kita akan bahas tentang teknologi yang ada di TV digital. Barangkali dari Mas Fer. Silakan Mas Fer, apa sih yang kamu tahu tentang teknologi di TV digital itu seperti apa? Ini correct me if I wrong, tapi... Untuk TV digital sendiri, dia sebenarnya punya banyak kelebihan, diantaranya frekuensinya yang digunakan itu dia lebih padat, sehingga sisa frekuensinya nanti bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain gitu. Nah, kemudian di TV digital itu dia juga bisa memancarkan gambar yang HD, bahkan nggak cuma HD, di Amerika sana, ada TV digital versi Next Gen Digital TV kalau nggak salah namanya. Di sana siaran FTA, begitu R, itu bisa punya siaran berkualitas hingga 4K lebih dari HD gitu. Jadi mungkin di Indonesia baru HD yang standar ya, that's fine, nggak apa-apa. Kemudian kita juga bisa merekam siarannya, jadi kayak kita bisa playback gitu. Jadi kita bisa mengabadikan momen spesial gitu di televisi gitu. Mungkin ada, itu pun kalau misalnya nggak dikunci ya sama stasiun TV-nya nanti ya.
Dan ya sebenarnya ada banyak lagi sih kayak feature-feature dan teknologi yang digunakan gitu. Nah, kalau mungkin kalau untuk soal apa namanya kayak kayak frekuensinya gitu-gitu, mungkin itu beyond the scope of my knowledge ya. Jadi mungkin gue nggak terlalu bisa ngejelasin gitu ya. Jadi ya mungkin ada yang bisa ngejelasin, ada yang bisa ituin. Tapi soal kelebihan-kelebihan sih paling itu sih yang lumayan bermanfaat buat kita semua gitu. Kalau dibilang teknologi ya, kita juga kedatangan nih, ada admin DAMT nih. Halo, ada admin satunya lagi nih, barangkali kita mau sapa dulu. Saya admin M, KKAMT. Nah, admin M nih yang baru bergabung. Apa sih yang bisa kamu sharingkan tentang teknologi yang ada di TV digital itu seperti apa? Jadi begini, digital itu kan biasanya identik kan dengan kualitas audiovisual yang lebih baik serta kepadatan frekuensinya. Nah, digital itu ibaratnya seperti jalan tol. Satu frekuensi itu bisa menampung berbagai data yang tersedia. Nah, mungkin yang jadi salah satu yang termasuk digital ini adalah layanan televisi. Nah, bisa dibilang televisi digital itu sudah mulai muncul itu sekitar akhir 90-an. Saat itu ada salah satu operator televisi berlangganan itu sudah migrasi ke digital, disusul beberapa stasiun TV lainnya yang ada di satelit FTA. Nah, baru satu dekade kemudian Indonesia baru menerapkan sistem yang namanya DVB-T, dan tahun 2011 atau 2012 itu mereka sudah migrasi ke DVB-T2 yang jauh lebih baik. Jadi menurut saya ya, TV digital itu ya memang merupakan sebuah mutlak gitu loh, sebuah keharusan, karena kan bisa menampung frekuensi kan, channelnya kan bisa menampung lebih banyak. Jadi kegantung kapasitasnya lah. Betul ya, kalau kita bisa bilang kapasitas MUX-nya. Berhubung nih, teknologi kan sudah semakin canggih, kita bisa menyaksikan siaran TV itu lebih jernih, tanpa semut ya, seperti harapan orang-orang. Menurut admin M nih, apa sih yang bisa diharapkan sebagai pengamat yang menantikan TV digital nih? Apalagi dengan adanya siaran HD itu seperti apa? Kalau menurut saya sih, siaran HD ya memang sebuah keharusan sih. Apalagi kan sekarang sudah banyak pengguna televisi yang pakai yang LED, LCD atau yang kayak sejenisnya itu. Itu kan butuh ya buat melihat bagaimana kualitas gambarnya itu jauh lebih baik seperti televisi berlangganan, tapi tidak membayar iuran bulan. Itu saja sih dari saya kalau bicara soal HD TV. Berarti memang suatu keniscayaan kalau kita bisa bilang saluran televisi high definition ya. Memang dari sisi perangkat studio atau control room di masing-masing station biasanya sudah upgrade, namun dari kesiapan transmisinya juga harus disiapkan. Berikutnya kita dengerin nih sharing pengguna TV digital. Barangkali ada yang sudah menggunakan TV digital, bisa kita dengerin ya. Dari Bor Jordan dulu, silakan Bor Jordan. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60, banyak grup media yang sudah on air di Kota Medan ini. Salah satunya kelompok media T bersama dengan K maupun D. Ada juga dari E dan maupun M. Nah, padahal dulu sebelum Undang-Undang ini disahkan, cuma hanya satu MUX yang tersedia di sini, yakni MUX TVRI doang. Dan ini sebuah perkembangan yang bagus sih. Kita mungkin akan menunggu grup media yang lain yang akan bersiaran di sini. Ada satu hal yang menarik yang barangkali belum sempat kita pikirkan, yaitu mengenai siaran lokal. Apakah siaran lokal itu dapat bersiaran dengan optimal di siaran digital, atau justru sebaliknya, dengan adanya digitalisasi penyiaran, bukannya membuka tapi menutup pintu bagi kreator-kreator lokal, provider konten yang hendak bersiaran, mengakibatkan ya informasi akan tersentralisasi seperti itu. Silakan. Konten kreator lokal ya, mungkin bisa aja berkembang bila mana penyedia MUX-nya tidak memonopolikan MUX-nya sendiri untuk pengguna sendiri. Mungkin ada beberapa TV-TV daerah yang belum memang masuk di ranah TV digital, namun sudah masuk di ranah TV satelit. Seperti contohnya salah satu rumah sakit yang mempunyai stasiun TV
dan bersiaran juga di satelit. Nah, mungkin saja stasiun televisi lokal itu bakal juga bersiaran di ranah digital di seluruh daerah yang dia siarkan itu. Yang intinya, jangan sampai MUX ini dimonopoli oleh grup-grup media besar sehingga menghambat konten kreator untuk berkembang lebih jauh. Itu mungkin pandangan dari Bor Jordan. Kita coba dengarkan Admin T. Admin T, bagaimana sih sharing dari Admin T sendiri? Seperti apa terkait TV digital? Menurut Mimin, sharing-sharing para pengguna TV digital ini cukup menarik ya. Beda daerah, beda rasa. Nah, yaitu. Contohnya kita lihat Jakarta nih. Jakarta yang TV digital Jakarta ini, TV digital Jakarta ini menurut ini cukup lumayan lengkap ya ketimbang daerah lainnya. Mungkin kayak beberapa media-media sudah mulai aktif juga gitu loh. Beberapa media kecuali yang mungkin media MN ini masih belum benar-benar bersiaran kan. Nah, kita ke Surabaya. Nah, Surabaya ini yang aktif ini media T, media M, sama E. Nah, ini sudah cukup aktif di daerah Surabaya. Nah, pokoknya beda daerah, beda rasa. Jadi mungkin yang daerah Jakarta ini cukup puas dan koleksi channelnya lebih banyak ketimbang di daerah yang Surabaya. Nah, itu sih menurutku sharing TV digital ini juga cukup menarik lah. Tidak mungkin untuk siaran HD di TV digital ini paling banyak itu dipegang oleh media T ini. Mungkin empat channelnya nih, termasuk STA dan dua channel beritanya itu sudah high definition semua itu, jadi semua. Tapi mungkin beberapa daerah masih belum merasakan yang empat-empatnya HD ya. Mungkin kita daerah-daerah kota besar yang bisa menikmati. Itu sih menurutku, itu alhamdulillah cukup perkembangannya cukup bagus, signifikan itu. Ketimbang sebelum-sebelumnya, di tahun 2020 ini TV digital cukup bagus menurutku, karena dorongan pemerintah. Mengenai Surabaya, kayaknya ini sangat menarik nih, karena Surabaya merupakan salah satu kota pusat perekonomian terbesar di negeri ini juga ya. Bagaimana Admin M bisa memberikan sharing terkait apa sih yang suka duka selama menggunakan TV digital? Karena kebetulan saya tahu kalau Admin DMT kayaknya suka mengamati dan juga menggunakan TV digital nih. Silakan Admin M. Oke, saya mau beri komentar dulu ya terkait siaran lokal tadi ya. Bisa dibilang grup E itu juga siaran lokalnya juga sudah ada slot waktunya. Itu bisa diisi sama program-program kayak feature, program berita lokal Jawa Timur dan sekitarnya. Kalau grup M itu ya juga sama sih, hanya saja ya dia masih kayak relay analog gitu, jadi gambarnya masih buram lah. Kalau di sini sih di Surabaya Selatan ya, kalau cuma modal antena biasa, antena dalam, itu dia cuma hanya bisa menangkap dua mode saja, punyanya si T sama si M. TVRI nggak dapat, grup E juga nggak dapat, karena ya frekuensinya sinyalnya itu tadi terbatas pancarannya, nggak semuanya bisa menjangkau. Jadi memang meskipun di kota besar, namun ada beberapa MUX yang tidak dapat diakses karena memang kendala sinyal ya. Iya. Sekarang kita akan membahas harapan kedepannya nih, seperti apa sih terkait akan dilaksanakannya ASO di tahun 2022. Barangkali mulai dari Mas Andika, silakan Mas Andika. Harapanku sih nggak muluk-muluk. Pemerintah niat dan mau benar-benar melaksanakan ASO ini. Namun tidak hanya pemerintah, kalau pemerintah sudah berjalan, tetapi pihak di bawahnya tidak juga menerapkan hal yang sama, ya mungkin akan terjadi hal yang sama lagi. Diundur lagi. Jadi ya harapannya sih antara pemerintah dengan para pelaku penyiaran, usaha penyiaran, pelaku media bisa lebih solid lagi dalam pengembangan TV digital ini. Karena mengingat negara lain sudah mulai atau sudah melaksanakan migrasi ke siaran TV digital. Sementara Indonesia mungkin kalau secara skala Asia Tenggara termasuk yang tertinggal. Jadi ya harapannya ya lagi-lagi nggak muluk-muluk, antara pemerintah dengan pelaku media solid dan masyarakatnya pun juga ikut mendukung pelaksanaan TV digital atau ASO ini. Dan sekali juga saya harap pemerintah juga lebih serius ya dalam sosialisasi televisi digital, karena ya tidak bisa dipungkiri lagi bagian besar masyarakat kita masih ada yang belum paham mengenai
televisi digital ini. Ada yang bilang televisi digital yang nanti ASTO ini berbayar, padahal nyatanya kan enggak. Nah itu kan tandanya masyarakat tuh masih banyak yang belum terliterasi lah istilahnya, atau belum terinformasi dengan adanya migrasi siaran digital ini. Ya saya harap pemerintah bisa lebih serius dalam melaksanakan sosialisasi lagi, sosialisasi TV digital ini. Mungkin menurut saya pemerintah sudah mulai ada niatan untuk lebih serius lagi dalam sosialisasi, salah satunya dengan hadirnya akun Instagram resmi Satuan Tugas Migrasi TV Digital ya. Itu sih sudah langkah bagus untuk pemerintah sendiri. Ya saya harap sih itu lebih serius lagi. Itu sih harapan saya untuk TV Digital atau ASO nanti 2022. Sekarang kita akan dengarkan dari Mas Fer dulu nih. Mas Fer, yo, bagaimana menurut kamu harapan apa yang bisa disampaikan barangkali kepada pemerintah ataupun praktisi penyiaran, baik itu lembaga penyiaran maupun orang-orang yang saat ini memperjuangkan penyiaran digital? Silakan Mas Fer. Oke, sebenarnya yang disampaikan oleh Andika tadi sih sebenarnya udah mencakup apa yang ingin saya sampaikan juga. Tapi yang jelas sih lembaga penyiaran tuh kalau sebisa mungkin sih harapan saya sih ya jangan mencoba mengundur-undur lagi, karena kita ini sudah sangat jauh tertinggal ketimbang negara-negara tetangga. Dan bahkan dengan penyiaran analog yang masih dijalankan di Indonesia itu mengganggu negara tetangga gitu, karena sinyalnya ada intervensi dan segala macam. Jadi ya kalau bisa harapan saya, kalau misalnya udah ada tanggal pasti, jangan sampai mundur. Syukur-syukur bisa maju gitu. Tapi ya itu tergantung lagi dari kesiapan kita sebagai masyarakat untuk beralih ke TV digital, untuk analog switch off, dan ya pemerintah tadi untuk mensosialisasikan gitu. Kalau TV digital itu sama aja kayak TV analog, tetap gratis tapi dengan kualitas yang lebih bagus, kualitas siaran yang lebih bagus, channel yang lebih banyak gitu. Ya mungkin pemerintah bisa menyampaikan sosialisasinya dengan cara yang simple, yang mudah dimengerti gitu. Karena selama ini pemerintah itu apa ya, menyampaikan sosialisasi soal TV digital itu terlalu bertele-tele gitu. Jadi kalau misalnya dibikin lebih simple gitu kan, atau dibikin lebih mudah dipahami terutama oleh anak-anak muda, dan mungkin untuk kaum-kaum yang di pedesaan gitu kan, atau mungkin yang tidak terlalu mengerti soal televisi gitu, ya, itu akan menjadi sebuah nilai plus sih gitu. Jadi ya akan lebih mudah gitu Indonesia untuk segera fix full digital di tahun 2022. Maaf, 2022 tadi. Itu sih. Berikutnya dari Admin M. Admin M, apa sih yang menjadi harapan kamu? Kalau saya sih melihatnya ya, pemerintah dan stakeholder ini sepertinya harus kerjasama. Mereka harus membuat single mode. Kenapa? Karena single mode sih ku saya anggap lebih efisien, dan juga pemancarnya nanti ya dibuat harus satu lokasi, satu set yang luas, biar nanti sinyalnya itu nanti bisa merata gitu loh, nggak mencar-mencar lagi seperti dulu. Kalau menurut saya ya, pemerintah ya juga harus mensosialisasikan lebih serius, kemudian membagikan set-top box bagi yang kurang mampu, juga mengkampanyekan untuk segera bermigrasi ke TV digital agar orang tidak salah paham. Karena orang pedesaan yang atau orang di pedalaman itu umumnya mereka sudah mengenal yang namanya TV digital melalui satelit. Jadi ya saya rasa ya tidak perlu edukasi untuk pengguna awam saja lah, biar tidak dikira nanti serang berbayar. Betul sekali ya, kita bisa mengatakan bahwa siaran digital itu image-nya sudah lekat dengan berbayar. Itu merupakan PR pemerintah supaya masyarakat itu percaya kalau TV digital itu adalah siaran FTA, bukan siaran berbayar. Barangkali dari Bor Jordan, apa sih harapan menurut Bor Jordan? Harapan saya ya, TV digital segera direalisasikan agar penggunaan frekuensi yang terlalu banyak di analog itu dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, seperti misalnya frekuensi tersebut untuk dipakai ke jaringan 5G atau jaringan 4G dengan tingkat jaringan yang lebih baik begitu. Jadi dari Bor Jordan itu memang kita bisa berkesimpulan kalau TV digital tuh bukan mendatangkan mudarat, namun mendatangkan manfaat. Salah satunya adalah pengembangan 5G dan juga perluasan jaringan 4G yang lebih jauh lagi ya. Sekarang terakhir ada Admin T. Menurutku harapan untuk ASO kedepannya, analog switch off,
itu semoga rata dan bertahap. Kalau harapanku sih ES ini kan nggak mungkin kan, kalau semuanya mati pasti akan bertahap. Mungkin misal daerah perbatasan dulu, daerah yang rural dulu, pasti daerah-daerah yang terpencil ya, jadi dihentikan duluan. Soalnya biar supaya ada extension sendiri, keuntungannya ESU bertahap ini ada extension sendiri. Jadi kayak misal nih, daerah perbatasan nih, analognya dimatiin. Nah, rasanya gimana? Jadi nanti yang bagian belum kita dapat dimatikan, jadi bisa tahu experience-nya gimana jika TV analog ini dimatikan di perbatasan. Nanti jadi supaya daerah-daerah yang belum dimatikan bisa merasakan, gak kaget lah istilahnya. Gak kaget kalau misal secara analognya dimatikan gitu loh. Ya menurutku ESO kedepannya semoga bisa bertahap, lancar, mulus, tanpa ada hambatan. Dan mungkin juga masyarakat bisa merasakan TV digital dengan harapan bisa TV digital secara merata dan pemerintah bisa benar-benar melakukan sosialisasi. Dan mungkin banyak masyarakat juga berharap akan adanya STB gratis nih bagi masyarakat yang kurang mampu yang akan bisa dapat menyaksikan televisi digital secara langsung. Itulah menurutku, dan sekian dan terima kasih. Jadi memang kita perlu highlight mengenai pembagian STB digital. Kita perlu mengawalnya juga agar pembagian STB ini juga tepat sasaran ya. Tidak menyasar golongan-golongan mampu yang justru malah mereka bisa beli TV yang malah lebih bagus dan juga sudah built-in siaran digital. Wuh, udah luar biasa banget ya. Udah banyak banget yang kita bahas terkait TV digital. Waktulah yang mempertemukan kita, waktulah juga yang memisahkan kita. Terima kasih juga gue ucapkan kepada bintang tamu kita yang sudah kece-kece nih share tentang TV digital. Ada Mas Fer. Yo, thank you. Makasih udah diundang ke sini. Dan juga kedua admin DMT, yaitu admin N dan admin T. Matur suk sma. Ya, makasih, makasih. Matur thank you lah, bisa dibilang seperti itu ya. Sebagai penutup, kita di Media Cuap juga mau mengingatkan untuk selalu ingat pesan ibu. Memakai masker. Wash your hands. Cuci tanganmu. Jaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan stay at home. Biar stay happy, stay awesome. Yoi. Terima kasih semuanya dan jangan lupa untuk dengarkan Media Cuap di laman di Kang Podcast di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Jangan lupa untuk juga mendengarkan Terlanjur Berbicara yang juga tayang di platform yang sama, Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Dan semoga kita akan hadir sebentar lagi akan hadir di YouTube. Jadi jangan sampai ketinggalan. Itu tadi ya, pokoknya podcast ini luar biasa banget dan juga bakal mengingatkan kalian kalau sekarang sudah eranya digital, bukan eranya semut-semut lagi. Saya Kevin Manoy, jangan lupa dengarkan podcast Terlanjur Berbicara seperti sudah dikatakan Andika di Google Podcast, di Spotify, dan juga di Apple Podcast. Saksikan juga informasi-informasi menarik tentang dunia traveling dan kuliner yang hadir di YouTube Telat Ngevlog. Ikuti kami juga di @telatngevlog_id. Saya Jordan Ghazali dari Equinia Television. Dan jangan lupa subscribe Equinia Television untuk mendapatkan konten-konten menarik soal pertelevisian. Halo, saya Rika Sirensya. Jangan lupa untuk selalu dengarkan di Kau Podcast. Seperti Nadisa bilang, di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. By the way, Media Cuap juga akan hadir di laman konten di Kau Podcast ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Akhir kata, kami dari Media Cuap mengucapkan terima kasih. Ikuti terus podcastnya. Semoga apa yang sudah kita bahas ini dapat memberikan informasi dan juga semangat buat kalian semua. See you, Godspeed, and goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.